Beralih ke dunia hiburan. Ayu Thalia digeruduk warganet di Instagram. Aksi ini hadir setelah sang selebgram melaporkan anak Ahok, Nicholasen, ke polisi. Laporan Ayu Thalia atas Nicholasen adalah dugaan penganiayaan, di mana peristiwa itu terjadi di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Warganet yang sudah melihat kabar tersebut melalui portal media, akhirnya mendatangi Ayu Thalia melalui media sosialnya. Beberapa di antaranya menanyakan kebenaran hal tersebut kepada perempuan 25 tahun ini. Sementara salah satu warganet meminta bantuan hukum kepada pengacara terkenal, Hotman Paris Hutapea. Tak hanya Instagram milik Ayu Thalia, akun Nicholasen juga mendapat sorotan warganet soal laporan tersebut. Selebgram kelahiran Mei 1996 itu menuturkan bahwa dia tengah membahas hubungannya dengan Nicholasen kala itu. Nicholasen menyuruh saya masuk ke mobil dan saya menghampirinya. Kemudian pada saat mengobrol di dalam mobil, Nicholasen sakit hati dan mengatakan tidak mau bertemu dengan saya lagi, terang Ayu Thalia dalam laporannya. Ayu Thalia menambahkan bahwa Nicholasen menorongnya dari dalam mobil sehingga dia terjatuh dan terluka. Ayu Thalia kemudian mengobati lukanya di rumah sakit Atmajaya. Tak lama setelah itu, ia langsung pergi ke Polsek Metro Panjeringan, Jakarta Utara, guna melaporkan Nicholasen atas dugaan penganiayaan.